Selamat datang di Pojok Bicara. Di Pojok, kita berbicara. sobat game channel di pojok bicara kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih siapa lagi kalau bukan Muhammad Zaki yang merupakan koordinator PPSMB 2022. Sapa dulu dong nih sobat game channel dan Gamada di rumah. Halo teman-teman semua, kenalin aku Zaki. Hai Mas Hai. Zaki. Oke. Okay. <laughs> nah, hari ini kita mau ngobrolin apaan sih? Nah, berhubung kita udah kedatangan ampunya PPSMB 2022 nih ya. Uh, aku sebagai Gamada 2020 <laughs> mau mewakili kalian kalian ini buat tanya serba serbi PPSMB terutama PPSMB 2022 karena nih ya kak setiap kali aku ngeliat, uh, mampir mampir di PP, di YouTube-nya PPSMB UGM nih ya aku selalu dapetin komentar-komentar yang kayak Bismillah UGM 2023 gitu ya atau UGM tunggu aku di 2024 gitu jadi tuh kayak saking excitednya para calon Gamada ini buat ngikutin PPSMB UGM 2022 dan PPSMB kedepannya gitu. Bahkan nggak cuman calon Gamada aja nih, tapi masyarakat di luar UGM aja gitu selalu menantikan kejutan-kejutan yang ada di PPSMB UGM ini. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira apa sih yang bikin UGM ini, PPSMB UGM ini kayak selalu dinantikan sama banyak orang gitu? Karena kita UGM. <laughs> Sangat singkat, jelas padat ya. Mungkin kalau yeah. dari aku ya dari jauh perspektif panitia dulu mm -hmm. dan juga sebagai gamada, mm -hmm. karena emang lihatnya dari tahun ke tahun emang acara UGM selalu meriah dan juga selalu jadi salah satu percontohan orientasi di Indonesia lah. Karena emang kita kan ospek eh, gitu, ospeknya uh, juga cheerful, nggak ada kekerasan dan segala macemnya Terus juga langkaian acaranya uh, juga menarik gitu. Nah terus juga uh, karena juga mungkin kita sebagai Ya bisa dibilang universitas. Salah satu universitas terbaik di Indonesia, jadi dilihat terus selalu banyak orang gitu. Oke. Okay. Berarti karena cheerful beda sama ospek-ospek yang lain gitu ya, kayak ya? ada perbedaan hmm, ya. Gak tau ya, tapi kita emang cheerful. Oke. Okay. Nah, uh, sebenarnya kalau bisa dijelasin secara spesifik nggak kak, kayak misalnya PPS, PPSMB bisa sama OSPEK tuh uh, bedanya apa sih? Apakah aktivitasnya yang beda atau kayak? Uh, apa namanya? Setnya tuh beda, atau uh, apa aja nih, Kak? Perbedaannya kalau ospek kan itu setauku ke ya, mm -hmm. pengetahuan. Kok ospek itu singkatan dari orientasi pengenalan kampus gitu. Sedangkan kalau PPSMB sendiri, pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru. Jadi, kalau dari PPSMB sendiri yang kita tanamkan ke Gamada itu ya bener-bener gitu. Oh, ini loh dunia perkuliahan yang harus kalian hadapi nanti, bukan kita mau. Uh, ngasih tahu ini aku udah pernah dimarahin dulu contoh bisa ospek gitu ya stigma itu stigma yang beredar di masyarakat ospek yang kita udah pernah dimarahin dulu aku mau marahin yang lagi anak baru masuk baru yang kedepannya akan masuk di kampusku kita enggak gitu tapi esensi yang kita bawa apa uh, sebuah basis yang kita bawa dari panitia adalah bagaimana caranya uh, tentang nilai-nilai ke UGM terus juga entitas-entitas uh, yang ada di UGM seperti direktorat karakter direktorat uh, kemahasiswaan sampai juga pendidikan pengajaran seluruh direktorat itu bisa tersampaikan gitu kepada mereka dengan cara dan juga metode yang telah digodok oleh teman-teman dari tiap-tiap divisi gitu. Okay. Jadi uh, yang membedakan dari kami adalah kami selalu mengembalikan gitu apakah yang telah kami lakukan ini telah bisa diterima oleh gemada ke depannya atau cuma menjadi sebuah rangkaian seremonial gitu contohnya. Oke, okay. nah aku tuh berhubung aku kan masuk maba online ya kak ya. Aku juga. Iya yeah, ya yeah. kita tuh semuanya maba kita tuh berdua maba online. Jadi eh uh, kalau yang identik sama PPSMB itu ini enggak sih kak kayak pom pom, mm -hmm. caping, sama formasi itu yang paling dinanti nanti nggak sih. Nah kalau kita bahas tentang ketiga hal itu ya itu uh, apakah ada kaitannya gitu sebagai maba online kan aku juga kurang tahu ya. Nah itu apakah memang caping sama pom pomnya itu dipakai buat membentuk formasi gitu atau gimana sih kak? Apa ada makna tersendiri? Kenapa pakai caping? Kenapa pakai pom pom gitu? Hmm. Kalau caping sendiri aku uh, sedikit tahu gitu. Caping itu kan melambangkan sebuah universitas kerakyatan kita gitu. Kita uh, melambangkan petani dan segala macam. Kalau juga korsa kita korsa. Nih apa namanya? Alam mater kita karanggoni ya gitu, yeah. karanggoni. Jadi dan nantinya juga caping-caping yang dari gamahade itu dikumpulin gitu sisanya, dan nanti kan dikasih ke petani-petani yang ada di desa-desa desa, di daerah timur Yogyakarta gitu, khususnya dalam provinsi ini. Nah, kalau caping sendiri teman-teman uh, itu juga rangkaian untuk uh, selebrasi juga dan juga caping itu juga untuk salah satu rangkaian formasi gitu. Nah, tapi teman-teman semua pada tahun ini kita nggak tahu apakah kita akan offline atau enggak, dan juga soal cap uh, soal pom pom ya terutama gitu. Kalau pom-pom, ditunggu aja di pengumumannya di PPSMB UGM tahun 2022. Terutama di Instagram gitu. Karena mungkin ada sebuah perubahan tentang pe penugasan tersebut. Oke, jadi selalu pantengin IG sama Youtubenya PPSMB, PPSMB UGM. UGM ya teman-teman ya. Nah, seru banget nih ya penjelasannya Kak Zaki tentang pom-pom, caping, -pom, formasi, dan lain-lain. Nah, itu aku juga baru dapat fun fact baru sih. Yang tadi kalau capingnya itu ternyata dikumpulin dan disumbangkan hmm. ke... Petani-petani uh, yang membutuhkan iya, gitu ya. Iya. Oke, okay. nah membahas tentang caping sama pom-pom, kan kalau maba online kan nggak bikin ya kak ya? Nah kalau misalnya PP uh, uh, PPSMB 2022 ini bakal offline atau online nih? Sekir kayak kayak uh, kelihatannya gitu kak. Kelihatannya nggak tahu. <laughs> Tapi kalau <tapi> aku sebenernya. bisa bilang uh, bakal offline gitu, karena yeah. kan uh, di tiap-tiap fakultas juga kita udah uh, ngelakuin pembelajaran offline kebanyakan ya dan juga uas uas juga ada yang dilakukan offline kiranya juga kalau kita ngelakuin PPSMB secara daring gitu kita udah kayak tertinggal banget gitu malah kayak bakal turun derajatnya gitu udah nggak bakal upgrade lagi tapi siapa yang tahu gitu karena kan pandemi fluktuatif ya bisa naik bisa turun dan sekarang juga kita belum bisa um, memberikan keputusan apakah kita akan offline atau online semua itu ada di tangan pihak kampus terutama dari pihak rektorat gitu Oke, okay, jadi masih menunggu keputusan rektor gitu ya, Kak hmm. ya. Nah, seru banget sih kalau misalnya PPSMB 2022 ini beneran offline gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kalaupun memang harus masih online ya enggak bakal kehilangan euforianya juga enggak sih, Kak? Karena secara ya PPSMB UGM tuh nggak bakal enggak pernah nggak seru nggak sih? Nah, uh, aku nih mewakili teman-teman yang PPSMB-nya uh, online ya, Kak ya. Boleh enggak sih ikut PPSMB lagi gitu loh kalau misalnya <laughs> beneran offline gitu kan kan banyak tuh yang uh, tanya-tanya kalau misalnya pindah fakultas boleh nggak sih ikut ppsmb apa pala lagi biar kali aja bisa uh, ppsmb offline gitu boleh boleh ikut ppsmb boleh. lagi tapi harus pindah fakultas atau pindah prodi ya gitu pulang hmm. lagi dari awal gitu tapi kalau teman-teman udah ppsmb dan nggak mau pindah jurusan tapi mau ppsmb lagi nggak boleh oh. Oke, jadi boleh jadi, ya, hmm, tapi harus... Dan teman-teman yang mengulang ngulang PPSMB yang nggak lulus gitu, contohnya, berarti teman-teman harus ikut DBK, bukan ikut PPSMB lagi. Dan kalau DBK-nya nggak lulus, DBK lagi diulang lagi, yeah. bukan PPSMB-nya yang diulang. Gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian tetap pengen ikut PPSMB offline, karena kalian para maba 2021 dan 2020 kita cuman dapat PPSMB online ya kalian harus pindah tapi ingat ya teman-teman karena kita kan sebenarnya tujuan kuliah di UGM itu untuk belajar dan PPSMB ini merupakan salah satu cara kita buat bisa belajar dengan baik di UGM gitu ya kan jadi bukan tujuan utamanya jadi buat kalian yang udah semester 2 dan semester 4 udah lanjutin aja studinya kalian ya teman-teman ya. Atau Hi. kalau mau ngulang PPSMB jadi panitia aja. Nah, betul tuh. Kalau ya, serunya ya kan? Iya, kan, kan kalau angkatan 21 uh, online gitu. Hmm. Mungkin tahun depan kita bakal fix offline atau gimana, ya monggo gitu. Kalau mau ngerasin euforianya gimana. I see. Tadi kita kan udah bahas PPSMP tahun 2022 ini. Nah, kayaknya ada, ada yang baru nggak sih Kak selain bakal, mungkin bakal offline gitu ya. Tapi secara keseluruhan tuh ada yang baru nggak di 2022 ini? Secara keseluruhan bakal ada yang baru, setiap tahun PPSMP pasti ada yang hmm. baru gitu. Hmm. Karena pemikiran kita, culture-nya malah di dalam komunitas ini kan komunitas tiba-tiba apa-apa ya, kita punya culture gitu. Kita nggak mau mengkotak-kotakan sebuah batasan-batasan yang telah kita buat sendiri gitu. Jadi dalam ini contohnya dari humas publikasi dan IT, ngebuat konten-kontennya lebih interaktif lagi gitu. Lebih berperspektif audience tahun ini gitu. Dari teman-teman materi juga ee, bikin gimana sih caranya e, supaya mahasiswa itu bisa lebih adaptif gitu di dalam dunia perkuliahan dan juga bisa survive lah jatuhnya gitu. Dan media-media tersebut dibuat ulang kembali supaya apa? Karena kita ada sebuah uh, refleksi gitu dari dalam kepanitiaan sendiri evaluasi gimana caranya supaya output, output yang kita buat itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Contohnya dalam pembelajaran di kelas gitu, kita buat metode yang lebih interaktif lagi kalau uh, nantinya kita bakal online atau offline gitu. Bagaimana caranya? Kelas tuh nggak cuma satu arah gitu dari kofasilitator, tapi juga bisa ada dari gamada aja memberikan pendapat antar satu sama lain, dan juga dalam rangkaian acara pasti akan uh, berdekatan dengan untuk mendukung tema yang ada gitu. Oke, okay. berhubung kita udah bahas tema tuh ya, ya temanya kan berarti gajah, gajah mada, mada pilar, pilar intelektual nusantara. Nah, perjalanan panitia ini dalam merintis, bukan merintis ya, menetapkan temanya itu gimana kak? Bisa di spill nggak sih? Sebenarnya perjalanan tema ya, perjalanan tema itu dulu aku buat gitu, di dalam masa perancangan, itu ada yang namanya grand design gitu. Yeah. Sebelum aku jadi koordinator umum dulu, jadi dulu aku pernah dibantu juga dengan teman-teman acara uh, dari divisi, aku dari dulu dari divisi acara juga tahun 21 dan disitu aku mulai ngegodok tema Mungkin dari bulan Desember gitu, Desember terakhir, Desember akhir, akhir tahun hingga akhirnya uh, di akhir Januari itu uh, aku lelang jabatan lah. Dan Alhamdulillah jadi Koordinator Umum pada tahun ini. Dan awalnya temanya itu enggak bak tiga jam pilar intelektual Nusantara, tapi ada kata-kata intelektualnya gitu intinya. Oke. Okay. Nah, dengan perjalanan itu dari bulan Januari sampai akhirnya di bulan Mei, tema itu uh, terus menjalankan dinamikanya gitu ada masukan dari task force, kita punya pembina yang namanya task force yang datang dari dosen-dosen dari berbagai fakultas gitu yang dimana mereka membina dari tip-tip divisi yang ada gitu dan akhirnya di bulan Juni kemarin kita audiensi dengan Be ibu rektor, Prof. Ova gitu, akhirnya tema yang kita bawakan adalah itu, bakti gajah Mani, pilar intelektual Nusantara kalau ngomongin dinamikanya ada naik dan turunnya gitu karena kita nggak bisa posting postingan kita kalau belum ada postingan tema kan gitu. ya benar. Itu yang menandakan. Sih. Jadi bisa dibilang masa transisi uh, dari pergantian rektor juga ngebuat uh, dinamika dari tema yang kita butuhkan itu juga lebih dinamis gitu dan nggak cepat fixnya. Gitu. Oke, berarti uh, awalnya itu dari Kazaki sendiri, terus habis itu digodok sama teman-teman panitia, sama rektor juga gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan tema yang sudah ditetapkan nih sekarang gitu ya. Hmm. ya Oke, okay, kalau sebenarnya tadi ada pertanyaan yang aku miss gitu ya kak. Jadi uh, tentang tugasnya tadi sih, kan tadi kakak bilang kalau bakal ada tugas baru gitu ya, selalu memperbarui uh, penugasan gitu ya. Apakah kalau misalnya offline nanti ya, misalnya nih, akan ada caping dan pom pom lagi nggak tuh kak? Kira-kira? Kalau itu masih disiapkan oleh teman-teman panitia, tapi mungkin ada pembaruan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau danusan gitu ditunggu dulu keputusan dari panitia gitu. Keputusannya gimana, pengumumannya gimana, jangan buat caping dan pom-pom terlebih dahulu. Daripada nggak laku. bener, <laughs> karena masih belum rilis ya kayak yeah. ya, penugasannya. Jadi entar aja ya teman-teman hmm. ya. Kan itu juga emang kita offline. Nah, itu <laughs> masih jadi pertanyaan yeah. juga ya Kak ya. Oke. Okay. Karena kita udah ngobrol banyak hal nih ya Kak ya. Mungkin Uh, sebagai penutup, kakak bisa nggak kayak kasih pesan atau apapun buat Gamada 2022 ini biar tambah semangat PPSMB-nya. Hmm. Jadi teman-teman uh, Gamada semua, uh, aku harap teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti PPSMB UGM tahun 2022 dan agaknya teman-teman semua teman-teman perlu tahu gitu bahwa sebenarnya PPSMB itu cuma titik awal kita gitu masuk UGM bukan untuk PPSMB tapi untuk belajar gitu teman-teman. Tapi nanti, apa yang akan kita bawakan di dalam PPSMB UGM, seluruh rangkaian acara, dan juga penugasan? Kami berharap, gitu, dan juga cita-cita panitia itu bisa terinternalisasi dan dibawakan selama masa kehidupan kampus. dan Mungkin juga bisa, gitu, setelah lulus ilmu-ilmu yang kita bawakan di dalam PPSMB UGM, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, okay, keren banget ya closing teman-teman. Ya, makasih banyak ya Kak udah sharing-sharing semua serba-serbi PPSMB 2022. Semoga menginspirasi Gemada 2022 ini untuk semakin semangat lagi buat mengikuti PPSMB 2022. Sekian uh, pojok bicara kita kali ini. Uh, nantikan pojok bicara episode selanjutnya. Bye-bye.